Keluarga pelaku begal yang berupaya menghalangi saat petugas Polsekta Makassar akan meringkus buronan pelaku begal ini dan pencurian motor yang kerap beraksi di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan. Istri dan adik pelaku berusaha menghalangi petugas saat akan menggelandang pelaku pembegalan ke Mapolsekta Makassar. Istri pelaku menangis histeris saat pelaku dibawa polisi dengan sepeda motor. Tersangka menjadi buronan polisi karena kerap melakukan aksi pembegalan dan pencurian motor di beberapa wilayah di Kota Makassar. Dalam aksinya, pelaku tidak segan-segan melukai korban jika melawan. Polisi menyita satu sepeda motor yang diduga hasil kejahatan. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara.